Aksi Wali Kota Malang Sutiaji saat merayakan ulang tahunnya mendapat kecaman. Pasalnya, ia menggelar pesta tersebut di tengah aturan physical distancing. Peristiwa tersebut pun kemudian viral di media sosial. Pihak Pemkot Malang kemudian melakukan klarifikasi. Beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial video Wali Kota Malang Sutiaji sedang merayakan pesta ulang tahun bersama beberapa orang. Perayaan tersebut dilakukan di tengah imbauan untuk melakukan physical distancing akibat pandemi corona. Video yang diunggah oleh sebuah akun Twitter @pinedemolish yang kini tak bisa diakses bebas itu kemudian menuai kegeraman publik, khususnya warga Kota Malang. Atas hal ini, pihak Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Malang, Nur Widianto, angkat bicara. Dilansir oleh Kompas.com, Nur Widianto saat dihubungi melalui pesan singkat pada Minggu 17 Mei 2020 mengatakan, pesta tersebut merupakan acara internal keluarga. Pria yang akrab disapa Wiwit itu juga berujar, Sutiaji tak pernah membagikan video itu ke publik lantaran bersifat pribadi. Dalam pesta ulang tahun itu, Wiwit mengungkapkan Sutiaji ditemani oleh keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Menurutnya, apabila bersama dengan keluarga inti, maka aturan physical distancing tak berlaku. Seperti diketahui, dalam video pesta ulang tahun itu, Sutiaji nampak merayakan ulang tahunnya ke-56 pada 13 Mei 2020. Ketika itu, di Bakorwil 3 Malang, sedang berlangsung rapat koordinasi PSBB Malang Raya yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Semua kepala daerah di Malang Raya hadir pada rapat koordinasi itu kecuali Sutiaji. Saat itu, Sutiaji diwakili oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Endi Jarwoko. Atas beredarnya video ini, Sutiaji belum memberikan respon secara langsung. Demikian informasi kali ini, simak terus informasi lainnya hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!